Beta nama Bapak Danus Tahapari. Beta kepala kewang di negeri Akong. Terus di negeri Akong, kewang ada 7 orang. Kita orang punya tugas sebagai komponen adat untuk kita menjaga semua aset negeri. Mau laut, darat. Kita orang setiap satu minggu ada 2 kali untuk awasi laut. Kita patroli untuk awasi laut, jangan sampai ada orang-orang luar yang datang bikin pelanggaran. Tugas kewang itu hanya sebatas untuk tangkap. Masuk. Atau untuk ambil orang, kasih turun di darat, langsung diperhadapkan dengan pemerintah. Itu urusan pemerintah. Kewang punya sebatas tugasnya seperti itu. Kalau kemarin, di tahun-tahun yang lalu itu, jadi hancur, terpukaran jadi hancur. Baik itu dalam mengambil hasil ikan, pakai alat-alat keras, bom, dan sebagainya. Tapi kalau sekarang tidak bisa lagi. Yang berikut, hasil gurita yang paling lumayan. Cuma cara pengelolaan dan cara untuk mengamankan dia seperti apa. Secara umum kan kita orang punya cara mengambilnya itu ya ikut suka-suka sendiri. Padahal sebenarnya kalau itu aturan menjamin, harus ada dia punya aturan, dia punya alur. Mungkin di kecil itu dipelihara, yang besar baru diambil.